Berikan linknya kepada doakan saya mulai dengan cara keyakinan, silahkan menyesuaikan dengan agama dan kepercayaan. Akan senyum tulus Indonesia, asa dan harapan. Paring pangapura satu yutus solepatipun negara kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin bangsa negara ini tetap damai. Indonesia ini bersatu padu, bergandengan tangan untuk membangun kehidupan yang lebih baik lagi. Inilah kerinduan kami semua ketika kami bersatu malam hari ini. Ruang tertutup tempat sejarah negeri ini disemayamkan. Indonesia, dalam belantara waktu, angin dan batu menjelma debu. Boleh langsung mulai? Oke. Romo-romo, bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan membacakan sebuah puisi. Pemuda Pancasila, akulah pendiri, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara. Pada malam hari ini kita mengadakan acara bertajuk Nyelameti Ibu Pertiwi, Tayan Doa Bagi Nusantara. Jadi kita berupaya bergandengan tangan, kita berdoa bersama-sama bagi kedamaian Indonesia. Apalagi pada tanggal 20 nanti akan ada satu perhelatan akbar pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Harapannya melalui kegiatan-kegiatan semacam ini, paling tidak situasi keamanan bisa kondusif dan masyarakat bisa bersama-sama mendukung presiden dan wakil presiden terpilih dan juga para menteri yang nantinya juga akan diundang.